Dua bulan lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan tamu yang kita sangat rindukan bersama. Tamu yang membawa pengampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan. Bertemu dengan bulan suci Ramadan juga merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Nikmat besar yang harus kita gunakan dengan betul-betul membuktikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal ibadah yang insyaallah bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan nantinya. Terutama ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan amalan-amalan besar lainnya. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak dan kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran. Amalan ini jemaah sekalian sangat dianjurkan di setiap waktu selama kehidupan kita, dan terlebih lagi ketika bulan suci Ramadan, bulan yang mulia tersebut datang, amalan itu lebih ditekankan lagi. Bulan yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh sebagian para ulama sebagai bulannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan yang Al-Qur'an pertama kali diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjukkan kepada kebenaran dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Jika di luar bulan suci Ramadan saja, jemaah sekalian, pembaca Al-Quran dijanjikan dengan pahala dan keutamaan yang sangat besar, lalu bagaimana lagi jika di bulan Ramadan dia benar-benar memperbanyak bacaan Al-Quran tersebut? Bahkan mungkin bisa ada yang sampai khatam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin ada yang bisa berkali-kali khatam. Sungguh pahala yang sangat besar baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala.